Pembacaan dari kitab Pengkhotbah Kesia-siaan belaka kata pengkhotbah Sungguh kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia sebab kalau ada orang berlelah-lelah mencari hikmat, pengetahuan dan kecekapan, maka ia harus meninggalkan bahagiannya kepada orang lain yang tidak Berlelah-lelah untuk itu, ini adalah kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apa faedah yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati bahkan pada malam hari hatinya tidak tenteram ini pun adalah kesia-siaan demikianlah sabda Tuhan Tuhan penjaga dan benteng perkasa dalam lindungan lindungannya aman, perkasa dalam lindungannya aman sentosa Engkau mengembalikan manusia kepada debu hanya dengan berkata kembalilah hai anak-anak manusia Sebab di matamu seribu tahun sama seperti hari kemarin, atau seperti giliran jaga di waktu malam, Tuhan penjaga dan benteng perkasa dalam lingkungannya aman sentosa. Engkau menghanyutkan manusia seperti orang mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi tumbuh dan berkembang, di waktu petang sudah lusuh dan layu. Tuhan, penjaga dan benteng perkasa, dalam lingkungannya aman sentosa. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah, ya Tuhan berapa lama lagi dan sayangilah hamba-hambamu. Tuhan penjaga dan benteng perkasa dalam lingkungannya aman sentosa. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu supaya kami sorak-sorai dan bersuka cita sepanjang hayat. Kiranya kemurahan Tuhan melimpah atas kami. Teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya perbuatan tangan kami. Teguhkanlah Tuhan, penjaga dan benteng perkasa, dalam lingkungannya aman sentosa. Pembacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama Kristus, maka carilah perkara yang di atas di mana Kristus berada. duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila dia menyatakan diri kelak kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala yang duniawi yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, Nafsu jahat dan juga keserakaan yang sama dengan penyembahan berhala. Janganlah kamu saling mendustai lagi, kerana kamu telah meninggalkan manusia lama beserta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru. Yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar, menurut gambar penciptanya, dalam keadaan yang baru ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, atau orang bersunat atau tidak bersunat. Orang barbar atau orang skit, pudak atau orang merdeka, yang hanyalah Kristus di dalam semua orang. Demikianlah sabda Tuhan. <tuh> Alleluia, Alleluia, Alleluia. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan syurga. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Tuhan bersamamu inilah Injil Suci Yesus Kristus menurut Lukas Ketika Yesus mengajar orang banyak, salah seorang dari orang banyak itu berkata kepadanya, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Kata Yesus kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan." Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya itu. Kemudian Yesus mengatakan kepada mereka perumpamaan berikut, ada seorang kaya tanahnya berlimpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus kuperbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan kuperbuat, Aku akan merombak lumbung-lumbungku lalu mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum serta barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, "Jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah." Tetapi Allah bersabda kepadanya, Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah nanti apa yang telah kau sediakan itu? Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Tapi naik kau ngawi, saudara yang terkasih, my dear brothers and sisters in Christ, di mana saja kamu berada pada saat ini. Esok, bulan Agus, kita telah melalui bulan Julai ini, belum habis lagi, tapi kita akan akhiri pada jam 12 malam ini. Ada banyak perkara yang berlaku dalam hidup kita lebih-lebih lagi dalam pemulihan pandemik ini, makin kita pemulihan makin makin ini penyakit COVID makin menghilang kita makin jauh daripada Tuhan. Sebab dulu saya katakan sewaktu pandemik hanya dua perkara yang sangat penting pada waktu itu yang bagi kita kita perhatikan. Sebelum ini kita lupa semua itu. Masa pandemik dua, dua perkara penting yang yang sangat penting pada waktu itu adalah Tuhan dan keluarga. Tetapi pelak COVID sudah mau hilang-hilang sudah dan kita punya hubungan dengan Tuhan makin lama makin jauh. Saya tidak heran sebab kita dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu pada tahun pada saat-saat ini di mana kadar barangan pun semua makin naik dan di sana juga kita berlomba-lomba untuk mencari nafkah, mencari uang, mencari kekayaan. Semua kekayaan itu penting. Yesus tidak pernah mengkritik orang kaya, tapi dia mengkritik sikap orang kaya yang tidak mau berbagi, yang tidak mau berkongsi dan itulah yang diperhatikan oleh Tuhan Yesus dalam Injil pada hari ini. Tapi sebelum itu, kita lihat dulu apa pembacaan pertama katakan pada hari ini. Pembacaan pertama pada hari ini diambil daripada kitab Pengkhotbah yang memberitahu kita semuanya sia-sia. Apa yang kamu buat pada hari ini, apa yang kamu pelajari, kamu berhabis belajar pergi universitas, balik kerja tukang kayu atau tukang sapu. Kamu uh, berhabis buat rumah kamu sampai rumah kamu dua tiga tingkat, selepas itu banjir datang, semua hancur. Sia-sia saja kan. Kamu mati-mati cari kekayaan, kamu cari kekayaan, kamu kasih clear itu hutan, beribu ikar untuk tanam kelapa sawit, tiba-tiba harga dia jatuh. Sia-sia saja kan. Kamu oh, mati-mati uh, tanam uh, musang king, lama-lama harga musang king jatuh dan musang queen tumbuh yang berlimpah kali ganda harganya pun sia-sia. Kamu -sia. oh, mati-mati pergi uh, cari apa itu kekayaan di sana-sini dan balik semuanya hancur karena gempa bumi. Semuanya sia-sia. Itu menurut pengkhotbah apa dia katakan di sini, kesiasiaan belaka, kata pengkhotbah sungguh kesiasiaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apa sebab dia sia-sia? Sebab tidak ada Tuhan di sana. Kalau kita mempunyai Tuhan dalam hidup kita, apa yang kita lakukan tidak ada, tidak ada kesia-siaan. Macam juga orang berkata, buat apa kamu pergi sumbayang? Sia-sia saja itu. Kau ingat kamu boleh jadi kaya kah pergi sembahyang? Dia bilang, sia-sia jangan pergi sembahyang. Bagus lagi, macam saya di sini. Tanam gata, kumpul aluminium, ataupun bagus lagi saya tidak pergi gereja, saya masih beli makan, saya masih boleh hidup. Tidak payah pergi gereja, buang masa saja, sia-sia aja pergi gereja. Tapi mereka lupa, dalam hidup ini tidak ada yang kekal. Semua harta itu tidak ada yang kekal. Semua akan berkarat, semua akan hilang. Cari sesuatu yang kekal, harta yang kekal, yang dapat menjamin kehidupan kita di bumi dan di surga. Dan itu yang kita mau cari, Pak. Tapi, harta di bumi pun penting. Tetapi, bagaimana kita mengolahnya, bagaimana kita menggunakannya, itu yang kita harus pikirkan. Sebab kalau tidak, semuanya sia-sia. Dia bilang, kalau ada orang berelah, berlelah mencari hikmat, pengetahuan, dan kecekapan, maka ia harus meninggalkan bagiannya kepada orang lain yang tidak berlelalala untuk itu. Macam juga, seorang uh, ibu bapak, yang mau anaknya pergi masuk sekolah tinggi sanggup menggadaikan karena tidak ada beasiswa sanggup menggadaikan nyawanya yang 10 ikar supaya akan dibalas balik oleh anaknya yang pergi belajar di luar negara bila mereka dapat degree atau ijazah tetapi anak itu bukan pula pergi belajar tapi menghabiskan uang ibu bapak dia uang jualan tanah itu berpayah-payah sana balik lugai-lugai dia sia-siakan dan itulah sebabkan dalam kehidupan kita, carilah sesuatu yang dapat memberi kepastian, yaitu Tuhan yang memberi keselamatan, kehidupan, dan cinta kasihnya. Itulah kesiasiaan dikatakan oleh pengkhotbah pada hari ini. Dan dalam Mazmur pada hari ini, Tuhan engkaulah tempat pelindungan kami turun-temurun. Itulah sebab apabila saya melihat, bila saya sampai di Ranau kan, selepas 2-3 tahun baru saya sadar, kebanyakan orang Ranau kaya-kaya. Kaya kan? Kamu mau kaya kah? Kalau kamu mau kaya, kamu pergi abseng, kamu ada bagian kaya sana sama pelanta, ada kaya sana. Saya tengok banyak pak orang kaya di sini, yang di sana pun ada orang kaya, di sana pun ada orang kaya, di sana, sini ada banyak orang kaya. Bila saya tanya kamu kaya, eh tidak apa-apa, menasi ada apa-apa dia bilang. Maka ada lima ninja titel berpaking di rumah dia adalah itu CCM. Bah. Bila tanya dia ada sepuluh ribu ekar sawit, wah kok kaya, eh mana lah itu bantu bantu orang saja, betul itu untuk buang masa saja. Tiada yang pernah mau berpikir tentang satu kekayaan. Kenapa saya katakan orang ranau kaya-kaya? Sebab setiap kali saya jumpa, mereka senyum. Kaya dengan senyuman. Kaya dengan iman. Kaya dengan kemurahan hati. Itu yang kita mau bah. Bila saya cakap tentang harta, tentang kekayaan, kamu takut saja mau minta duit sama kamu. Macamlah saya tidak ada duit. Cukup juga bah, beli sadin jadi itulah sebabkan kadang-kadang bila kita cakap pesal kaya kan terus begini sudah. Saya masih mau minta duit kamu. Saya minta pinjam saja pun 50 sin kasih tambah supaya jadi 10 ringgit. Jadi inilah sikap kita bila berhadapan dengan uang dan kekayaan. Kita lupa ada satu kekayaan yang kita harus cari. Kaya dengan iman, kaya dengan senyuman, kaya dengan murah hati, kaya dengan sukacita itu semua kau boleh dapat hanya dalam diri Yesus. Dan kita lihat dalam pembacaan Mazmur, engkau mengembalikan manusia kepada debu hanya dengan berkata, kembalilah, hai 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 anak manusia, sebab di matamu seribu tahun sama seperti hari kemarin atau seperti satu geliran jaga di waktu malam. Jadi itulah saudara-saudara yang terkasih dalam dunia dunia kita yang kita hidupi pada saat ini, tidak ada satu pun yang dapat memberi kepastian hidup kita. Hanya Tuhan Yesus yang dapat memberi kepastian. Sebab dalam dia ada damai. Dalam dia ada sukacita. Dalam dia ada kegembiraan. Dalam dia ada kehidupan. Dalam dia ada keselamatan. Dalam dia surga dekat dengan kita. Maka dari itu carilah selagi dia masih dekat, selagi dia boleh dijangkau, selagi anak-anak boleh berseru kepadanya. Ada saat-saat di mana semuanya akan berakhir. So itulah jangan pelambatkan kita punya pancarian dan pertobatan. Dan dalam pembacaan kedua pada hari ini, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada umat-umat di Kolose. Satu nasihat bagi kita sebab saya tahu dalam dunia ekonomi yang sangat-sangat teruk ini kita tidak berhenti untuk mencari kekayaan penting tapi ingat itu sikap kita dan di sini apa dikatakan oleh Paulus saudara-saudara ada bilangan, kamu telah dibangkitkan bersama Kristus maka carilah perkara yang di atas di mana Kristus berada duduk di sebelah kanan Allah pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi kita sanggup lakukan skema bukan saja dalam gereja kepada keluarga-keluarga yang miskin, keluarga-keluarga yang sederhana. Sanggup kita lakukan kasih skem gereja dan kasih skem umat-umat yang tidak berkemampuan itu saja usaha dia dapat dan karena skem lagi. Inilah kita lihat bagaimana sikap orang yang selalu jualikan. Kamu itu jual ikan? Dalam bahasa Inggris dia selfish. Pentingkan diri sendiri. Di mana mereka pikir hanya diri sendiri. Itu yang selalu saya katakan. Si ulang balik. Hampir setiap minggu saya, saya, cakap ini. Cinta hanya tinggal perkataan. Kecuali kau kongsikan barulah dia bererti. Kredit card kamu. Debit card kamu. Tinggal plastik kecuali kau kongsikan isinya dengan orang-orang yang memerlukan. Besi, lonceng, hanya tinggal besi, sekeping besi, kecuali kau si bunyi dia, barulah dia memanggil orang-orang untuk mempersiapkan diri untuk sembahyang. Jadi sebab itulah saudari, carilah dulu sesuatu yang kekalwa. Bila kamu dapat berkat, harta itu adalah hasil upaya kamu Tetapi jadilah berkat kepada orang lain. Dengan apa yang kamu ada itu, jadilah berkat. Saya sangat tersentuh apabila seorang berjumpa dengan saya, dia bilang, pada dia bilang, bolehkah dia bilang, boleh bahas dia bilang, apa kau mahu saya bilang. Bolehkah saya bagi donation berupa barangan kepada mereka yang memerlukan. Saya bilang boleh, upamu besar di surga. Tapi jangan kasih tahu nama saya. Saya tidak kasih tahu nama kau, saya bilang. Tapi saya kasih tahu ada orang yang murah hati. Dan saya katakan, sebenarnya saya tengok kau, kau kaya bahkan, eh tidaklah pada ini pun, ini yang saya ada. Tapi dia pikir, saya mau minta lagi ekstra. Saya tengok kau kaya. Tidaklah pada dia bilang, kau kaya apa ini? Kaya apa? Kaya dengan kemurahan hati. Dan kamu tidak akan kekeringan dan kamu tidak akan kehabisan. Kamu akan mendapat lebih daripada itu. Kalau bukan kalau bukan apa itu rezeki murah, kamu akan mendapat kesehatan yang baik dan kamu mendapat iman dan juga uh, kepercayaan kepada Tuhan. Sebab kamu lakukan itu dan kamu tahu Tuhan akan menyediakan lagi. Dan disinilah Rasul Paulus mengatakan. Pikirlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Dan inilah dia katakan, apabila dia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dia dalam kemuliaan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala yang duniawi, yaitu pecebulan, kedajisan, awal nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakan yang sama dengan penyembahan bahala. Janganlah kamu saling mengutai lagi karena kamu telah menanggalkan manusia lama beserta kelakuannya. Itulah sikap baru, berpikiran baru sebab Yesus berkata, kalau kamu ikuti dia, anggur baru, kantung baru. Bukan anggur baru, kantung lama. Cara berpikir kita dalam Kristus harus menjadi baru. Dan dalam Injil pada hari ini, disinilah kita melihat macam mana pandangan Yesus terhadap orang-orang kaya? Yesus tidak pernah menghukum si orang kaya, dia tidak pernah membenci orang kaya, dia tidak pernah apa itu dia tidak pernah mengatakan orang kaya ini jahat. Tetapi dia katakan sikap kamu bila ada duit, bila ada harta. Itu yang dia mau tinju. Pagi tadi saya ceritakan tentang tiga adik beradik pergi memutung gata. Masa mereka pergi memutung gata dan mencari kodop, tiba-tiba di atas pokok gata ada satu butul, butul si taut. Kamu tahu si taut? Jadi dia pikir ada kululut di sana. Jadi dia pergi panjat. Salah satu daripada adik-beradik itu pergi panjat dan dia buka itu butul, tiba-tiba keluar asap. Dan asap itu adalah berupa jin boragas. mau sambung yang satu nanti kamu nanti kamu pikir yang lain-lain. Jin boragas. Dia senang hati dia keluar daripada botol. Oleh karena kamu telah membebaskan saya dia bilang saya akan bagi kamu tiga permintaan. Dengar baik-baik, menata itu permintaan adalah salah satu daripada permintaan itu kamu yang minta. Jadi yang yang di bongsu, jin itu berkata, oke okay, apa kau mau minta cepat-cepat sebab saya mau balik kampung di lama sudah saya tidak tinggal mamak saya, dia bilang tuh jin, sudah 100 tahun dalam betul. Uh, saya mau jadi, dia bilang, jadikan tangan saya, dia bilangkan, uh, supaya tangan saya ini menjadi berkat, setiap pokok yang mati akan hidup, setiap binatang yang mati akan hidup, dia bilang terus terjadi. Dia tes, dia nampak tuh pokok layu kan, dia pegang terus hidup balik. Wah, ada power. Jadi adik yang kedua, apa kau mau? Dia bilang. Saya mau, dia bilang, supaya setiap orang yang saya pegang sembuh dari penyakitnya, walaupun penyakit kanker. Jadi dia, dia ingat ada saudara dia yang sakit, dia pergi pegang. Terus sembuh. Terus muka daripada muka 10 sin jadi muka 50 sin. Tapi yang ketiga, yang sulung. Dia lama bawa pikir, apa kau minta? Kalau saya minta macam adik saya, tidak ngam. Kalau dia minta macam adik saya pun sudah sudah, sudah, sudah tidak, tidak, ngam, dia bilang. Semua sesuatu yang lebih daripada orang dia bilang. Tujuan tanya, bah cepatlah. Sikapankah? Tengok masa masa habis sudah. Jadi apa kau mau? Terus dia dapat idea. Uh, saya mau dia bilang. Tadi adik saya dia bilang setiap yang dia sentuh akan hidup, setiap dia sentuh akan sembuh. Dia mau dia bilang, saya mau jadi orang yang paling kaya di dunia dia bilang. Yaitu setiap benda yang saya sentuh akan menjadi emas. Terus itu Jin Pup hilang balik kampung dengan bangganya dia mau test dia punya power dia nampak itu batu dia pegang terus jadi emas. Hui, kaya kan. Dia pegang tepung gata terus jadi emas. Kaya bukan main. Satu hari anak dia menangis. Dia bilang mami dia kasih tahu dia minta mau balik KFC. Jadi dia suruh adik dia nubu dua pergi balik KFC. Terus dia kasih itu chicken wing KFC sama abang dia. Abang dia dengan bangga uh, menerima chicken wing itu. Apabila dia pegang itu chicken wing mau kasih dia punya anak yang sedang menangis, chicken wing itu jadi apa? Amas. Jadi dia dia takut Jadi anak dia empat berteriak karena dia tidak beli makan tuh chicken wing sebab jadi amas. Jadi ini bapak dia ini karena dia begitu kasihan, dia mau kasih diam anak dia, dia pegang anak dia mau kasih hibur, terus anak dia jadi amas. Jadi dia sangat menyesal. Jadi kemudian dia panggil dia punya istri, dia pegang istri dia, kau tinggal anak anak istri dia pun. Jadi amas. Jadi selepas itu apa yang dia buatkan, selepas beberapa hari dia tidak mau sentuh apa apa, dia dia takut sama jadi amas. Jadi dia menyesal dengan apa yang dia ada. Kemudian dia rasa lapar. ngam dia ingat dia ada masih lagi simpan itu bakas uh, punya bosau. Jadi ada nasi sejuk. Dia lapar bukan main baru dia mau pergi ambil campur lada dia mau makan semua jadi amas. Kamu paham itu cerita? Berarti kekayaan itu bagus. Tapi tinggal sikap kita. Kalau sikap kita itu pentingkan diri sendiri. Kalau sikap kita itu tidak membawa kebahagiaan kepada orang lain, tidak membawa berkat kepada orang lain, sia-sia saja itu kekayaan. Dan itulah Yesus berhadapan dengan orang ini. Apa dia katakan? Apa yang Yesus katakan kepada orang kaya itu? Kata Yesus kepada orang banyak itu, dibilangkan, tetapi Yesus berkata kepadanya, Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah kamu? Kata Yesus kepada orang banyak itu, berjaga-jagalah. Dan waspadalah terhadap segala kata makan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya itu. Walaupun dia banyak harta, banyak dia punya Properti di sana-sini itu bukan menjamin dia punya kehidupan. Waktu pandemik, saya masih ingat semua hotel-hotel di seluruh dunia banyak yang sebelum itu pendapatan mereka sampai berjuta-juta. Apabila masa pandemik semua tutup kedai, pendapatan mereka adalah kosong dan banyak toke-toke bunuh diri, gantung diri, lompat dari bangunan tinggi dan minum racun karena tidak dapat bayar utang-utang semua. Karena uh, apa itu kekayaan mereka, apabila tiba-tiba COVID datang dan semuanya hancur. Dan ada seorang yang kena COVID, istrinya kena COVID, dia ada orang kaya, dia bawa duit dia mau satu kantung, duit dia beribu-ribu ringgit, juta pun ada, dia buang di depan itu para dokter, ini duit, sembuhkan istri saya. Tapi dokter pun tidak boleh buat apa-apa. Uang itu walaupun kau ada, pangkat kau ada, tidak ada yang dapat memberi jaminan kehidupan. Dan itulah sebab Yesus berkata dalam pemerumpamaan ini tentang seorang ini. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya itu. Dan kemudian Yesus mengatakan kepada mereka perumpamaan berikut tentang orang kaya yang mana tanahnya berlimpah-limpah dalam konteks ini dia bilang dia mempunyai beribu-ribu ekar kelapa sawit dan harga kelapa sawit sebelum ini 1100 dan mereka buka lagi ladang kasih rusak lagi itu hutan kasih hancur lagi itu alam semula jadi tanam kelapa sawit banyak-banyak bagus kan harga naik tiba-tiba turun coba pergi satu tan 200 ringgit sia-sia kan jadi itulah sebab kita lihat seperti orang kaya dalam perumpamaan ini ia bertanya dalam hatinya apa yang harus kuperbuat sebab aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku lalu katanya kasih kia lagi 20 kar buat gudang besar-besar letak semua harta-harta yang bertimbun-timbun dan apa Yesus cakap di sini dan jiwa orang itu berkata ada padamu banyak barang Tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi Allah bersabda kepadanya, Hai orang bodoh, dia bilang, pada malam ini juga kamu karena COVID-Omicron, kamu karena monkeypox yang mati on the spot. Jadi untuk apa itu kamu punya harta sama itu? Mungkin yang mendapat harta itu adalah anak kamu yang tidak pernah berterima kasih, anak kamu yang selalu uh, melawan cakap kamu, Dia yang akan mendapat sia-sia kan? Jadi apa nasihat Yesus bagi siapa yang nanti apa yang telah kau sediakan itu demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah. ingin takutkan, carilah kekayaan. Jangan lupa pintu gereja. Bila kamu sudah famous, bila kamu sudah kaya, jangan lupa di mana itu pintu gereja. Bila kamu sudah banyak uang, kamu menjadi kaya, supaya Tuhan mau jadikan kamu berkat kepada orang-orang yang miskin, berkat orang-orang yang susah, berkat orang-orang yang memerlukan. Dan jangan kamu jadi seperti si abang yang punya kuasa untuk menjadikan semuanya emas, tapi akhirnya hidupnya pun menjadi emas yang tidak berguna dan tidak akan dicari lagi. Jadi itulah saudari, kita hidup dalam dunia yang tidak ada kepastian, carilah harta surgawi, Yesus katakan di sini, penting juga harta duniawi, dan Pope Francis sendiri mengatakan, money is good but don't be ruled by it, dia bilang dalam bahasa dusun, karena kimanis. Uang bagus, tapi jangan karena kontrol karena uang itu. Kita yang kontrol. Jangan katakan sia-sia saja datang ke gereja, bagus lagi saya pergi tanam kelapa sawit, bagus lagi saya pergi tanam gata, bagus lagi saya pergi tanam tuhau, ada untung lagi. Ingat, kita diberi satu minggu tujuh hari. Tuhan minta satu jam setengah saja apa itu? Luangkanlah, berilah peluang Tuhan untuk menjadikan kamu anak-anaknya. Berilah peluang Tuhan untuk menjadikan kamu umat Kristen yang penuh dengan kesyukuran. Berilah peluang Tuhan untuk menjadikan kamu orang yang kaya, bukan dengan harta saja, tetapi kaya dengan iman, kaya dengan kedamaian, kaya dengan sukacita. Belajarlah apa yang kita telah lalui dua tahun yang lalu, di mana macam mana kita merasai tanpa Tuhan. Kamu hidup sampai sekarang ini karena Tuhan mau kamu hidup sebab banyak lagi perkara yang harus kamu selesaikan. Jangan sia-siakan, carilah apa yang di atas kata Paulus, carilah kerajaan Allah maka yang lain semua akan diatur bagimu. Dan dalam misa kudus ini kita rayakan cinta kasih Tuhan, kemurahan hati Tuhan karena dia telah menyerahkan anaknya Yesus agar kita semua mendapat makanan dalam Ikaristi. Inilah tubuhku, inilah darahku. Dan inilah kesaksian hidup Yesus sendiri yang telah memberikan kita kekayaannya supaya kita mendapat hidup. Amin. Sila berdiri.